So kita itu sampai contoh latihan yang ini kan. So hari ini kita proceed latihan 4. So seperti biasa, saya malas mau itu, saya tak mau belek 12. So saya copy ini, saya paste dalam AutoCAD. So saya akan paste dalam AutoCAD saya benda yang sama. Okay. So lepas tu apa saya buat? Saya selalu lukis satu line based on satu dimension. Contohnya ini 30, saya lukis line ini persegi ni, on ke auto, saya lukis 30. Okay. Nampak tak pelajar? Garisan ini dengan garisan ini jauh berbeza tak? Betul tak? So saya akan besarkan lukisan dalam ni. Akan besarkan dia dalam mungkin ini adalah mungkin 10 kali ganda. Okay. Untuk besarkan lukisannya ini, saya akan gunakan command scale. Nampak tak scale? Dekat atas ni scale. Lepas tu dia akan minta base point, maksud dia titik pembesaran. Okay. Untuk titik pembesaran, saya klik mana-mana saja, tak kisah. Ini kena on, snap kena on, saya lupa tadi. Untuk pelajar setting ni, snap ni, dekat setting dia, pelajar onkan semua tu. Semua snap ni pastikan ada tick. Dia step di bagian tak masuk itu, dia tolong tangkap bucu, persilangan ataupun midpoint. Okey, saya pilih sini titik pembesaran saya. Lepas tu berapa besar? Saya besar mungkin 5 kali ganda. Okey. Foto pergi sini. Supaya saya dapat lukis di tepi dia. Okey, kita test dulu. Dia lukis 30, adakah dia lebih kurang sama besar ataupun kita perlu adjust lagi? 30. Macam pelajar tu, pelajar mungkin tak perlu adjust kalau pelajar tidak menggunakan, tidak copy dan paste gambar ini masuk dalam lah. Kalau pelajar paste masuk dalam, pelajar kena adjustkan gambar yang saya paste tu. Okay. Kalau tak, saya boleh lukis dekat tepi ni. Gunakan benda lain lah, kalau off ke auto. Okay. Saya start yang ini 60, so line 60, 60, enter. Lepas tu untuk ni kena buat kiraan sikit, dia ada bersudut ni. Siapa dapat tahu berapa sudut dia? Sudut dia sentiasa kira daripada paksi X. So garisan ni sudut dia berapa? Kalau ikutkan dia adalah 30. So dia bagi jarak, so kita letak komand yang 35. 30 dia punya tajam tu, sebab kira dari pasti X. Ok, jarak dia 100, 30, enter. Ok, lepas tu yang ini kita tahu dia 75, sudut dia 75. Tapi ini kena kira juga. Kalau 75 macam tu, selalunya masalah pelajar adalah masalah sudut tu. Macam mana saya mau conteng, ha? Saya conteng dekat pen. Okay, sebab saya mau explain dengan pelajar, saya copy gambar tu, paste dalam pen. Okay, kalau pelajar tak faham sudut tu, anytime pelajar buat tu, dia akan salah tu. So untuk first line tadi, mengapa 30? So sini adalah 60, dan sini 90. Sini 90. Sorry, pen. Ini 60 kan? Ini 90. So yang tinggal ini confirm 30. Betul tak pelajar? Lepas tu yang itu ellipse ni kita tak boleh lukis dulu, sebab kita tak tahu tu. Kita lukiskan panjang dia dulu, nanti baru kita padam garisan tu. So untuk garisan ni, so berapa sudut dia? Ini X. So pelajar sentiasa kira daripada sini pusing sampai sini. So boleh bagi tahu saya berapa sudut dia? Ini actually adalah matematik sekolah menengah ni. Okay, kalau tak saya bantu anda lah. So sini sampai sini adalah 270. So 270, lepas tu tambah dengan 75. Betul tak? Baru sampai garisan ini. So total dia adalah 345. Okay, so boleh faham ni? Sudut dia sentiasa start daripada paksi X. Okay, 345 balik pada software. So
sambung balik layers, sebab jarak dibagi adalah 150 150 lepas tu lebih kecil daripada 345 kan? Tak berapa ingat. Okey, 345 enter. So dia akan turun sampai bawah. Okey, nanti baru kita lukis elips tu. Kita siapkan yang garisan-garisan biasa dulu. So ke sini berapa? 50. So kita on balik auto untuk dapatkan 50. Ke atas. Okey, ke atas sama juga. Dia ada sudut lagi. So sudut dia adalah berapa? Boleh bantu saya? Saya mau test dia orang faham tak ya ni. Untuk garisan 115 ni berapa sudut dia? 75. Alright, bagus. Betul. 75 ah. Tengok start daripada pasti X. So jarak dia 115. Ah. 75. Okey. Saya explain sikit. Ada mungkin ada yang salah tadi. So tengok dia punya tu. You tak boleh ambil 115 ni. You kena ambil yang sebelah sini. Sebelah sini adalah 75. So, kalau 75, you akan lukis ke sini. Kalau you guna sudut 115 tu, dengan lukis, garisan akan sengit masuk dalam. Okay? Sentiasa start daripada pasi X. Okay, balik software. Okay, ini dekat sangat. Dia mengganggu saya. Saya move dia. Move enter. Pindahkan dia dari point ni ke point B. Okay? Lepas tu, sama juga, sambung balik. So, pelajar dapat sambung balik jika pelajar on snap tu. Jika you tak on snap ni, you tak dapat sambung balik. Okay, saya hanya lukis tekan line dan sambung balik sekejap. Lepas tu untuk naik atas, strike kan. Saya on ke auto 75. Lepas tu dia ke sini 75. And then ikut jarak tu. 7kan mouse, masukkan jarak 25, enter. Di sini 80, enter. Naik balik. Saya rasa sama 25, enter. Lepas tu pergi sini 1300, enter. Okey. So yang sini macam ada kiraan sikit, ada matematik sikit. Sama juga. Kita balik pada pen, kira-kira dulu. Okey, potong sini. Kita kirakan berapa sudut sini. So sebelum kita kira sudut tadi, kita mesti dapat sudut kecil ini. So sudut kecil ini, kita tahu ini adalah 75, ini 90. So 75 tambah 90 is equal to 165. And then baki ini adalah 165 tolak 180. So dia adalah 15. Okay, faham kan? Kita mau yang ini kecil ni. Ini adalah 15. So bila ini 15, yang sebelah ini berapa? Bantu saya. Satu enam lima. Okey. Satu enam lima. So sentiasa ingatlah, mesti start daripada pasi X. Nah, start dari pasi X. Okey. You cuba let saya bagi you test tu. Let's say saya letak sudut yang salah. Let's say lah, sengaja ini sengaja saya bagi salah. Let's say saya bagi 175, saya bagi sudut salah, bagi 35. So oh salah. So apa pelajar buat? Pelajar undo saja, tekan U, enter, masuk balik, pilih yes. 175 lebih kecil daripada apa sudut tadi? Sekejap saja saya dah lupa. 165, okay. Sudut 165, enter. Alright. And then yang ini berapa sudut dia? Kira lagi. Okay, kalau pelajar tak mau kira itu, pelajar pergi sebelah bawah dulu. Nanti main sambung sekejap. Okay, ini saya biarkan dulu. So, yang ini, tengok ini 10 kan? So, saya lukis line ini ke sini 10, enter. Lepas tu sambung. Lepas on auto. Okay, sini 10, enter. Lepas tu saya sambung lagi 30, enter. Lepas tu saya naik atas 135, enter. Lepas tu 60, enter. So, lepas tu saya hanya main sambung saja. So saya tak perlu tahu berapa sudut sini. Okay. Lepas tu baru saya pergi ke sini, cari line itu dekat mana. So saya
padamkan dia. Oke, okay? So kita gunakan sama ada siasa coba aktu start and radius. Kita guna start and radius. Oke, okay? Start sini, end sini. Disebabkan dia bagi radius. So you masukkan 120. Okay, kalau dia terbalik, so pelajar tekan terbalik saja. Pulang balik. Start and radius. Start and radius. So start di sini. Di sini. So pelajar masuk 120. Okay, selepas tu pelajar padam dia. Okay, so selesai sudah. So pelajar boleh mencuba. Okay, sambil mencuba tu saya akan tunjuk macam mana kita buat dimensi itu. Okay, dimensi dia berada dekat Innotek. Okay, dekat Innotek, lepas tu dekat dimension sini. So dekat dimension sini dia ada banyak jenis lah dimension dia. Pelajar boleh ketik. Kalau garis yang lurus dia adalah linear. Kalau garis sengit dia ada align. Kalau ada sudut angular, lepas tu ada diameter radius. Saya bagi contoh. Kalau ya garis sengit dipakai align. So, klik ni, klik ni. And then dia sangat kecil. Dia punya tulisan dengan ini tidak nampak, dia sangat kecil. So apa saya buat? Saya pergi setting. Saya mau besarkan tulisan dia dan saya mau besarkan arrow dia. So saya pergi setting. Ini kena follow saya. Modify. Lepas tu cari text. Okey, dekat text dia mungkin kita letak dia 10. Okey. Lepas tu cari simbol and arrow. Simbol and arrow, cari arrow size. Kita letak dia 10 juga. Lepas tu ini 10, itu 10. Then tekan OK. Lepas tu mesti set current close. So baru dia menjadi besar. Okey. Lepas tu setting di sini ya. Kalau pelajar mau setting, pergi arrow tunjuk bawah tu. Okey, modify saya ulang sekali. Lepas tu primary units mungkin saya tak mau banyak perpuluhan, saya letak tak ada perpuluhan lah. Okey. Pas okey mesti set current. Close. Saya letak Sir. Ya. Jangan buat yang melengkung tu. Okey, untuk melengkung tu. Ha. Melengkung tu. Okey, you guna arc adalah lengkungan. You pilih yang ada start and radius. Kenapa saya pilih start and radius? So pelajar tengok. Sebelum lukis pelajar nampak dia bagi radius 120. So bila pelajar tahu radius 120, pelajar boleh start dari sini, finish di sini. So kita pergi pada arc, cari start and radius. Start sini, start bawah. Lepas tu klik atas, lepas tu masukkan nilai 120. Dia automatic itu. Okay. Kalau pelajar start atas ke bawah, let's say saya sengaja terbalikkan dia. Saya start atas, lepas tu saya pergi bawah, lepas tu saya masuk 120. Okay, dia akan terbalik lah. So yang ini actually dia try and error juga. Okay. So sambil-sambil saya letak dimensi dekat Innotek. Apa lagi dimensi dia? Okay. Cari yang radius. Okay. Sambil dah siap, boleh letak benda-benda ini. Yang sengit, letak align. Kalau ini tak perlu sebab drawing tak ada. Follow saja dimension daripada yang itu. Yang garis putus-putus tu biar kita belum, saya belum ajar lagi yang itu. 20. Perlukan saya tunjuk macam mana buat setting untuk dimension lagi? Okay. Untuk dimension dia, setting dia actually dekat mana-mana arrow bawah tu. Okay. Dia adalah setting dia. So untuk setting dia, let's say sekarang tulisan saya besar, saya mau kecilkan dia. Okay, saya pergi pada arrow ni, setting dia. Pergi pada modify. Lepas tu iaitu adalah text. So text let's say saya besar sangat, saya tak mau besar sangat. Saya mau kecil lagi, saya letak 5. Lepas tu cari arrow size tu. Tu saya letak 5. Lepas tu yang satu lagi adalah primary units dia, berapa perpuluhan tu. Okay, saya letak dia mungkin mau 1 perpuluhan. Okay, lepas tu tekan. Okay, set 3 benda itu cukup untuk anda. So lepas setting, mesti set color. Close. So
dia otomatis jadi kecil. Okay, boleh faham tu setting itu dimension video ya? Yeah. Garisan putus-putus kan? Okay. Okay, garisan putus-putus. Okay, saya buat satu lagi ya. Saya buat satu lagi warna biru. Okay, setting dia di sini. Okay, bila ini adalah layer putus-putus, maksud dia dalam sini you ada sini sekarang ada 4 layers. So saya tambah lagi satu layers. Saya buat dia warna biru lah supaya untuk membezakan dengan yang tadi. Okay. Lepas tu jenis garisan. So saya pilih jenis garisan lah. Ini tadi saya pakai tak nampak. So saya pakai yang ini. Kalau pelajar tak jumpa jenis garisan, pelajar load dekat sini. Pelajar boleh cari jenis garisan yang lain. Contohnya dot. Okay. Pilih jenis garisan, saya tekan OK. So warna biru adalah garisan putus-putus kita. So lepas setting sudah habis, pelajar cancel saja. So bila pelajar mau lukis garisan yang putus-putus tu, apa pelajar buat? Let's say okay, pelajar buat, pelajar pergi sini layer ni, cari layer untuk warna biru. Sebab kita set biru ni adalah putus-putus. Okay, nampak ni? Layer ni putus-putus. So apa pelajar buat? Buat line biasa. Okay, klik ni, klik ke bawah. Okay, so klik ni, klik ke bawah. So, dia akan putus-putus lah. Biru tak berapa nampak, dia tukar sikit. Warna yang kontras sikit. Ini ya. So ini adalah warna dia. Ini adalah jenis garisan dia. And then, ini adalah ketebalan garisan dia. Okay. Even dekat sini, let's say saya tak mau tengok dimensi. Oh, sakit mata saya. Saya boleh main tutup lampu. Saya tutup lampu, semua dimensi hilang. Okay, saya tutup warna kuning hilang. Lepas tu, saya boleh tutup warna oren hilang. So, dia tinggal yang ini saja. So, dalam AutoCAD, bila lukisan kamu sudah layer banyak, anda kena buat macam ni. Kalau tak, sakit mata. So, untuk soalan ni, saya mau pelajar cuba. Ini pelajar kena, kita akan buat, kita akan lukis chest set kita. So setiap petak kecil adalah 10x10. So dia chest set kita ada 100x100. Faham tak soalan saya? So saya mau pelajar lukis benda ini. Okay, setiap petak kecil 10x10, and then yang panjang ni 100, panjang ke bawah 100. Simple saja, tapi saya mau tengok macam mana pelajar lukis. Pelajar lukis dulu, nanti saya baru ada show, ada shortcut dia lah. Pelajar pakai saja apa kaedah yang ada. Saya bagi pelajar 5 minit, tengok ada orang berjaya siap tak. Sebelum kita start, ya jangan buat lagi pelajar-pelajar. Jangan buat lagi, kalau tak nanti you semakin marah dengan saya nanti. Okay, stop. Okay, so satu komand baru kita belajar adalah offset. Okay. Okay, so nampak offset ni? Offset adalah satu komand di mana anda boleh pindahkan garisan dengan jarak yang sama. Okay, contohnya, saya bagi contoh untuk soalan ni, saya hanya perlu lukis dua line saja. Sebagai contoh, saya lukis line ke bawah, dua line saja saya lukis, 100, enter. Lepas tu, 100, enter. Betul tak? And then, berapa jarak satu line ni ke satu line ni? 10 kan? Jarak ke tepi 10, jarak ke bawah 10. Betul tak belajar? So dekat offset ni, saya setting dia distance true, maksud dia berapa saya mau copy dia. Distance true, saya letak dia 10, enter. Okay, lepas tu apa saya buat? Saya enter saja. Saya boleh pindah 10. Boleh. So, okay. And then saya ulang balik. Bila you mau buat offset tu, dia akan pindahkan garisan yang sama dengan satu jarak. So berapa jarak tu, kita set dekat offset. And then kita masukkan nilai dia 10, enter. So nanti bila kita klik item tu, dia akan pindah ke atas ataupun ke tepi. Kalau yang ini ke tepi, yang ini ke atas, dengan jarak 10. Okay, 10. Sebab kita sudah set dia 10x10. Okay.
Okay. Alright, settle. Perlu saya ulang ke? Ulang. Okay. Ulang saya. Tengok saya klik macam mana saya klik untuk delete-kan dia. Saya hanya pilih Gaisan ni. Saya delete-kan dia. Guna scroll bawah ke atas. Kalau di atas ke bawah, semua yang yang lengkap pilih baru dipilih. Kalau daripada bawah ke atas, semua yang bersentuhan, mouse akan pilih. Okey, ulang balik. Saya gunakan command offset. Offset, dipindahkan garisan dengan satu jarak yang kita mahu. Okey, tekan offset. Lepas tu, tekan offset, specify offset distance. So, you tahu distance dia adalah 10. Okey, and then, saya left click ini, selepas set. Left click, klik di mana mau pergi. Left click, klik di mana arah mau pergi. Left click, klik di mana arah mau pergi. Okey? Boleh? And then kalau saya bertambah malas lagi, saya boleh gunakan command copy. Copy, saya select item. Lepas tu enter. Lepas tu dia empat item tu saya mau copy, enter. Lepas tu saya mau pindah. Dia tanya tu pindah dari mana. So saya pindah dari sini. Lepas tu saya pergi ke sini. Okey. So itu adalah copy. Mula-mula offset, second copy. Saya ulang balik. Bila you guna offset, you masukkan nilai dulu berapa mau pindah. Lepas tu tekan enter. Lepas tu pelajar pilih line yang mau pindah. Lepas tu pilih ke arah yang mau pindah. Mau pindah atas, pindah atas, pindah atas, pindah, pindah atas. Okey, lepas tu saya main copy. And then saya main copy. Saya mau copy empat garisan ni saja naik ke atas. So saya pilih mouse daripada bawah ke atas. Okey, empat ni saja. Lepas tu enter. Lepas tu dia tanya specify best point. Best point maksud dia dari mana you mau pindah. So saya dari sini, saya mau pindah dia naik atas. So saya mesti select bawah ini. Second titik, saya pilih di mana saya mau pindahkan dia pergi. Di sini. Left click. Enter. Boleh cepat tak? Kita main dulu exercise untuk copy. So saya mau pelajar buat, kita buat chest set tadi kan. So kita lengkapkan chest set kita. Kan kita, saya mau buat lorekan dia. Lorekan, bila pelajar gunakan lorekan, boleh baik maklum saya. Dalam drawing, dalam drawing apa you ada lorekan? Potongan. Okey, bagus. Potongan ataupun keratan rentas kita ada lorekan kan. So yang ini sama juga, tapi yang ini kita pakai untuk main-main lah. So siap, lorekan berada dekat draw. Nama dia adalah hash. So left click, lepas tu dia akan muncul dia punya box ni. So apa pelajar buat, dia pilih solid. Dia jenis solid. And then warna saya gunalah warna yang saya suka, merah Liverpool lah. Okay, lepas tu saya klik petak yang saya bawa. Contohnya ini. Tapi saya hanya klik dua line saja. Saya tidak mau klik semua. Sebab nanti saya mau ajar anda macam mana guna copy. Okay, lepas tu sudah selesai, pelajar close saja. Okay. Then bila sudah selesai, saya tak mau buat benda yang berulang-ulang. So saya buat dua line saja. Saya gunakan command copy tu. So, bila copy, dipilih objek, left click, right click. Lepas tu, mode saya menggunakan multiple. Maksudnya, saya copy banyak kali. Lepas tu, dia tanya kamu di mana, dari mana starting point dia. So, saya pilih ini starting point. Lepas tu, saya paste ini. Lepas tu, saya paste ini. Lepas tu, saya paste ini. Sebab saya gunakan multiple, di sudah set, saya boleh copy banyak kali. Exercise 5. So exercise 5 ini kita buat dan dua lukisan ni adalah lukisan sama. So pelajar kena baca soalan tu based on kiri kanan. Okey, saya copy dulu supaya saya boleh paste dalam saya punya AutoCAD. Saya paste. Okey, saya lukis satu line sebab saya mau drawing saya sama dengan yang drawing ini 70.
okay. 70 saya lebih kurang sama besar, so saya tak perlu adjust. 70 saya lukis lebih kurang sama besar. Nah, satu saya tak perlu adjust. Mungkin saya pindahkan dia ke bawah sikit supaya dia nampak cantik sikit bila untuk rakaman saya. Okay. Ini tak guna, saya padam dia. And then pelajar, ada beberapa shortcut key saya kena ajar kamu. Untuk zoom tekan Z enter. Okay, zoom ada banyak jenis lah. Zoom O, S10. Okay, ini adalah shortcut key. Kalau zoom enter, A enter adalah zoom O. Kalau zoom enter, E enter dia adalah S10. Saya bagi contoh, zoom enter, lepas itu E enter dia akan zoom O. Dia akan zoom sampai screen anda lah. Okay. Lepas tu kalau zoom O, apa yang ada di screen dia akan keluar. Okay. Extend dia stress. Kalau extend dia akan stress sampai penuh lah. Okay. Bagi yang siap cuba buat yang ini dulu. Okay. So apa pelajar? Oh, ada satu benda saya belum ajar lagi. Saya akan ajar dulu. Nampak ya bengkok-bengkok ini. Okay. Bengkok-bengkok ini adalah red, adalah fillet. Tapi dia tidak bagi nilai. Okay. Sampai pelajar buat petak dulu, nanti saya bagi nilai ni. Ni lengkungan ni last kali baru pelajar buat. Okay. So pelajar buat yang lain-lain dulu. Last kali pelajar baru buat lengkungan tu. Okay. First kali kita kena tengok apa apa yang dibagi itu. Okay. So garisan ni semua adalah 45 lah. Garisan ni semua adalah 45. So gunalah command apa yang ada untuk anda membantu anda untuk membuat lukisan itu. Okay. So pelajar boleh start. Sambil-sambil tu saya boleh bantu anda juga. Kalau you mau follow saya, you follow. Kalau tak, saya akan ulang balik juga nanti. So saya akan buat mana saya rasa best dulu. So saya start daripada 15 ni lah. Saya lukis ke bawah dulu. Okay. 15 ni saya lukis ke bawah. Lepas tu saya guna auto 15 enter. Oh, salah. Okay. 15 enter. Sini 70. So ke sini 20. Ke sini tidak tahu berapa nilai dia. Saya tak tahu nilai dia. So, saya biar dulu. Okey. Lepas tu saya tahu garisan ini adalah 15. So saya buat garisan ini dulu. So garisan tutup auto tu. Alias 15 sudut 45 enter. Lepas itu okay. Sambil-sambil kita tengok soalan tu apa dia bagi tak lengkap tu. Macam tak lengkap saja dia punya. Kalau sini, oh, saya akan gunakan offset sebab saya tahu sini sampai sini 40. Kalau tengok bawah ni, nak atas tu 40. Saya gunakan offset 40, saya tengok dia ada membantu saya tak. Okay, 40. So and then saya akan buat satu garisan dari sini pergi sini. Okay, yang ini dia ada kiraan sikit lah. Okay, dia ada, kita tahu sini adalah 40. Kita tahu sini simply adalah 45. So kalau 45 tambah 90 berapa? So dia akan jadi 135. So line ni adalah alias
jarak saya tak tahu, jarak saya biar dia panjang. Saya, jarak biar dia panjang, let's say saya letak dia 50. Lepas tu sudut dia mesti betul 1, 3, 5. Okay. So dari sini pelajar dapat, saya boleh copy, copy, enter. Sedangkan dari sini, dari sini. Lepas tu saya laju sangat ke? Lepas tu saya trimkan dia, saya potong benda yang saya tak guna tu, saya trim, saya enter sekali, buang. Saya buat dulu, nanti pelajar tanya balik lah. Oh, silap. Ini silap, saya move dia, move, enter. Dari sini, di detect ini. Okay, so di sini saya dapat titik ini. Titik ini saya boleh terus lukiskan siapa yang garisan tu guna auto. Saya tahu sini sampai sini adalah 10, enter. Lepas tu saya tahu ke bawah adalah 10, enter. Di sini saya tahu dia adalah 5, enter. Naik atas, saya salah type. Di sini adalah 5, enter. Naik atas, 10, enter. Ini 20, enter. Bawah 20, enter. So dengan itu saya sudah lengkap lah. Saya tak perlu tahu sini berapa panjang. So dia close, dia tetap akan sampai ke sini. Boleh? Perlu saya ulang tak? So boleh, sir. So paling susah actually adalah dekat part sini. Part sini dia tak bagi tahu berapa panjang. And then dia hanya bagi tahu you sudut saja. Okey. Dia hanya bagi tahu you sudut, and then apa pelajar tahu hanya ini saja. Ini pelajar tahu sebab dia bagi tahu. Okey. Ini saja. Dia cuma bagi tahu sini tadi simpi adalah 40. So apa pelajar buat? Pelajar kena lukis line ini bersilang dengan line ini. Baru kita dapat sini kesilangan ini. So, saya ulang balik. Saya ulang balik, so, saya rasa ramai yang tak tahu sini. So ini saya padam. So bila pelajar lukis sampai sini, pelajar nampak dia punya tu sampai sini. Pelajar tak, ini walaupun tak sudut tak ada, tapi kita letak dia 45. And then sampai sini, kita tak boleh lukis atas sini. Sebab yang ini kita tidak tahu berapa lebar dia. Ini pun kita tahu lebar dia. So apa yang kita tahu, ini adalah 20, ini 20. So kita guna offset, offsetkan dia 40. So apa pelajar tahu adalah sini ke sini adalah 40 sebab based on ini. Sebab itu saya kata sentiasa guna offset. Lepas itu, lepas tu yang kita tahu lagi adalah yang sudut ini adalah 135. 135 tambah dengan 90. So jarak dia saya letak suka hati. Saya jarak letak suka hati. Cuma sudut dia saya pastikan betul. Jarak dia saya letak 40, lebih kecil daripada sudut dia mesti betul 135. So bila dapat 135, pelajar dapatlah titik ini, titik persilangan ini. So dia bersilang 40 line ni dengan yang ini. So lepas tu pelajar boleh buat. Lepas tu pelajar buat trim, trim, enter. Dia tekan trim untuk pemotongan, enter. Potong ini, potong ini. Dan selepas tu pelajar main copy, copy saja, copy, enter. Pilih titik ini, pergi titik ini. Alright. Seterusnya kita buat yang atas dulu lah. Guna auto, onkan auto. Siapkan yang ini dulu. Yang fillet tu biarkan dulu, abaikan fillet tu. Okay, line ini ke sini adalah 10, enter. So ke bawah 10, enter. Ke sini 5, enter. Ikut yang ukuran sini. Atas 10, enter. Di sini 20, enter. Ke bawah 20, enter. Okey.
Tadi bawah itu actually saya sudah lukis, tapi saya terpadam. Saya naik atas 20 meter, terus pergi ke sini, enter. Seterusnya, seterusnya pelajar boleh lukis kita punya kita punya bulatan. So untuk bulatan tu, you tahu sini ke sini adalah 32.5, lepas tu daripada bawah atas 15. So macam mana kita mau buat dapatkan titik center or circle? So pelajar boleh guna offset juga. Pelajar juga guna offset, offset, and then saya letak 32.5 untuk dapatkan garisan straight ni. 32.5 sebagai jarak dia. So pindah garisan ni ke sini. Lepas tu persilangan seterusnya adalah garisan 15 tu. Guna balik offset, masukkan nilai 15. Okay, so dari sini naik atas. So pelajar dapatlah persilangan tu menggunakan offset. So lepas tu pelajar hanya pelajar perlu buat lukiskan circle gunakan radius 10. Okay, center radius, center ni nilai dia, radius dia 10. Boleh tak pelajar ini gunakan offset untuk pindahkan garisan ini dan ini untuk dapatkan persilangan? Okey. Saya bagi masa sekejap sebelum saya teruskan. Kalau yang sudah laju tu, you teruskan saja sampai tunggu saya. Okey, seterusnya, memandangkan ini persoalan ni dia ada jahat sikitlah. Dia hanya bagi tengah-tengah ni adalah 10. Tapi dia tak bagi ini panjang berapa, ini panjang berapa. So, macam mana kita mau buat? So, ini pelajar kena berfikir sikitlah. So, apa yang kita boleh buat, kita dapat tangkap tengah ni. Betul tak? Kita dapat tangkap tengah ni. So, kita boleh buat garisan gunakan polar, sebab pelajar tahu jarak ni 15. Sama juga layers, jarak dia 15. Sudut dia masih sama tadi dengan yang asal adalah 45. Enter. So pelajar dapatlah garisan ni. Tapi ini bukan garisan ni. Garisan ni adalah tengah-tengah ni. So ini adalah 10. So pelajar boleh guna offset. Offset pindahkan dia 5 ni, 5 sini. So 5 enter. Okay, pindah 5 ni, pindah 5 sini. So dapatlah drawing kita. Okay, guna offset. Mula-mula lukis garisan tengah tu sebab kita dapat tangkap tengah garisan ni. Selepas tu gunakan offset pindah atas 5, pindah bawah 5. So selanjutnya kita hanya lengkapkan dia sajalah. Okey, so, padam ini. Padam tekan delete saja. So kita lengkapkan garisan yang ini. Kalau yang tak dapat padam tu, pelajar tekan trim. Trim, enter. Tekan ini. Yang 4 ni boleh tak? Perlu saya ulang? Ataupun saya slow sangat, kena laju lagi? Sedap bila saya. Ini sebab drawing ni dia melibatkan you kena berfikir sikit. Kalau you tak berfikir, kalau saya bagi you buat dulu, lepas tu saya ajar, mungkin okey. Tapi disebabkan masa tak apa-apa mengizinkan, saya tak boleh bagi you terlalu banyak masa. Okay, saya start di mana ya? Saya habiskan ini dulu lah. Nanti saya ulang balik, boleh tak? Okay. Boleh. Okay. Bila ini sudah siap, seterusnya adalah komand yang baru kita ada belajar. So komand baru nama dia fillet. Fillet maksud dia bagi contoh meja tu bucu dia tajam. Saya mau bagi dia ada curve. So nama dia fillet. Ini pun sama chamfer. Dia bagi dia potong terus lah. Dia macam kek potong terus. Potong buang segitiga. Untuk chamfer. Tapi untuk fillet, dia bagi ada bulatan. So, komand ni, fillet tu, yang paling penting dia ada radius dia. Berapa radius pusingan dia. So, saya tekan radius. Saya masuk nilai dia. Dia tak bagi nilai ni. Saya letak dia 5 je lah. Enter. Ni saya letak je. Sebab dia tak bagi. Enter. So, saya, lepas saya enter, ada komand fillet. Saya hanya tekan left.
tekan right, dia automatic akan jadi itu. So untuk panggil balik command tadi, saya tekan space bar. Dia akan panggil balik command tadi, saya klik lagi. Okey. Tekan space bar lagi. Klik, klik. Mana lagi ada? Okey. So selesai lah drawing kita. Dan yang lain sudah siap lah, tinggal fillet. Okey, saya bagi contoh. Saya tambah kaca drawing saya. Sudah cantik. Okey. Okey, untuk fillet tu, saya lukis petak ni dulu. So untuk fillet, belajar mesti tekan command fillet, left click. Lepas tu setting dia, belajar mesti dekat radius tu, left click. Lepas tu belajar mesti masukkan, tengok fillet, specify fillet radius, masukkan radius dia saja. Kalau 5, masuklah 5, enter. Lepas enter, belajar hanya left click, right click. Okay, dia akan buat fillet tu. And then sini, belajar mau pakai balik, dia tak ada command sudah. Kalau mau panggil command terdahulu, pakai space bar. Space bar yang panjang tu. Okey, lepas tu klik lagi left click, right click. Dan klik lagi space bar, dia panggil balik command tadi. Klik lagi. Dia hanya klik 12 saja. 11 tekan sekali ya, jangan 2 kali sini dia terus hilang tu. Simple saja ini. Cuba lukis ini dulu. Ya, yang soalan tadi boleh anda boleh save dulu, mungkin anda continue nanti. So kita buat yang ini dulu. Simple. Ada seronok sikit lah, dia tak berapa tension macam tadi itu. Okay, yang ini radius 10, saya cuba satu circle radius 10, tengok size dia sama besar tak? Okay, tak sama besar, ini besar sangat, saya kecilkan sedikit lah gambar ini, saya kecilkan sikit, saya guna scale sini, tekan objek ni, enter, saya letak dia pembesaran dekat sini, saya letak dia 0.8, maksud dia saya ambil, saya kecilkan dia 20%. Okay, kita akan buat yang ni. Yang ni you follow here step by step lah. First lukiskan benda ni dulu, pelajar lukiskan tiga bulatan dan satu line ni dulu, pelajar ready dulu. Yang ini, yang lukisan tadi you save dulu, tunggu ada masa dan nanti you sendiri sambung lah. So kita buat yang ini dulu sebab kita kena habiskan masa berontak. Kalau tak, saya rasa you orang semua pensan. Saya tahu you orang semua sudah lapar, sudah tension. Tapi yang kalau you berjaya buat tu, you akan rasa seronok. Boleh kita proceed yang ini? Boleh, sir. Okay. Boleh, saya boleh. Lukis ini dulu. First, semua guna radius. Okay. Center radius, masuk nilai 10 dulu. Lepas tu radius masuk nilai 40. Lepas satu lagi radius masuk nilai 50. Okay. Lepas tu lukis satu line daripada tengah sini di atas. Okay. Untuk soalan ni, actually kita mau belajar ada dua command kita mau belajar, array dengan trim. Dua command ni kita akan belajar inilah. Di mana pelajar ada peluang untuk gunakan dua command ni. Kalau sudah siap, bagi tahu okey, nanti kita buat benda yang seterusnya. Okey, tak ada masalah. Okey, untuk yang itu kita guna array jenis polar. Okey, so kita pusing ikut bulatan tu. Okey, nampak dia punya penerangan dia. Dia boleh pusing satu jadi banyak-banyak. Okey, kan? Lepas tu saya pilih objek dia. Ini, garisan ini. Left click, enter. Okay, lepas tu dia akan tanya kamu titik pusingan dia, di mana you mau pusing. So ini ada pusat pusingan dia. So saya klik dia. Okay, terus automatic dia letak 6. So pelajar dekat sini, pelajar adjust lah. Jadikan dia 24. Okay, 24 saja. Lepas tu pastikan sini off lah. Kalau pelajar on, nanti pelajar tak dapat trim. Dia tanya saya, encik, dia tak dapat trim. Okay, ini mesti off. Lepas tu tekan OK. Dia automatic jadi 24. So untuk trim tekan enter sekali. Pelajar boleh lukis buat lain ni, dia automatic semua ni dia akan buang. Ini AutoCAD baru ada. Dulu, zaman dulu kita kena klik satu-satu. So AutoCAD baru ni klik, drag dia, dia boleh padam semua. Okay, tapi untuk atas tu pelajar kena select lah. Ni adalah command trim lah. Trim
tekan enter sekali. Okay. Ya ini tak ada shortcut lah, jadi kena select sendiri. Okay, selesai. So kita adalah dalam bentuk gear kita. So kita tukar view dia dulu, top dia, tukar. Ini banyak view, so kita guna isometric view. So untuk 3D tu, dia mesti gabungkan semua jadi satu garisan. So dia ada satu command dia, nama dia join. Saya tekan type J, enter. So saya select, saya type J, J enter, J enter. Lepas tu saya pilih semua ni, enter. So dia akan gabung jadi satu garisan. Okay, selepas tu baru pelajar boleh buat 3D. 3D command dia adalah extrude. Extrude, enter. So saya pilih ini, pilih ini. Lepas tu enter. Lepas tu saya hanya pindahkan berapa tinggi saya mau. Let's say saya mau 50. Dia tu jadi 50 lah. Daripada 2D tadi, saya join dia jadi garisan satu garisan. Lepas tu saya guna command extrude, dia jadi itu. So untuk cantikkan view pelajar tu, pelajar mungkin boleh letak dia banyak pandangan sini lah, in shape. Okay, yang ni kalau you mau buat lubang tu, kalau you mau buat lubang, saya pakai kaedah yang lain pula, 3D press pull. Okay. Yang ini ada lubang. Kalau tak percaya dia ada lubang, kita tengok pada chat. Okay. Lepas tu pelajar boleh guna notation inilah. Oh, ada lubang. Okay. Ini kalau nanti ada masalah lebih baru saya ajar. So 3D ni sedikit saja dalam sedikit, dia tak ada apa. So hari ni saya tak dapat tunjuk bawah itu sebab dia disembunyi oleh rakaman saya ni, ikon rakaman saya. Okay. So belajar boleh main lagi dengan dia, apa belajar boleh buat. Continuous orbit, pusing dia bagi dia pening. So you boleh rakam bagi girlfriend, boyfriend you tengok. Oh, saya sudah berjaya buat 3D.